Halo Sobat Cema, kembali lagi bersama saya Kelengkung Halimanom. Selalu berbagi pengetahuan untuk cara pasang karet stopper itu untuk stopper jendela. Untuk stopper jendela biasanya dibutuhkan karet untuk peredam daripada jendela pada waktu ditutup. Untuk bentuk karet seperti ini namanya karet bulat, dan ini untuk contoh yang sudah dipasangkan. Berikut untuk cara pemasangannya. Kita pasangkan pada sisi bagian dalam. Ini ada sebuah pot, ini kita masukkan. Sepanjang koper dan pada bagian ujung kita potong sesuai dengan kemiringan pada koper. Untuk kedua ujung kita potong sama. Bisa kita tarik. Yang ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan dari saya. Cukup sekian, sampai ketemu lagi pada video berikutnya.